yang judulnya perihal tindak lanjut keberatan masyarakat. Saiful Jamil bertanya apa implikasi surat ini. Saya sudah baca surat ini, tidak secara tegas atau tidak ada kata-kata yang menyatakan Saiful Jamil tidak bisa lagi tampil di TV, ya. Tapi saya agak bertanya-tanya. Hotman Paris Hutapea baru-baru ini memperlihatkan kebersamaannya dengan artis narapidana kasus pelecehan seksual Saiful Jamil. Dalam kesempatan itu, pengacara kondang tersebut mempertanyakan ketegasan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam menyikapi soal boleh atau tidaknya Saiful Jamil kembali tampil di TV. Dalam video tersebut, Saiful Jamil tampak tidak datang sendiri. Ia ditemani rekannya Indah Sari saat bertemu dengan Hotman Paris. Hotman Paris kemudian menjelaskan poin-poin yang menjadi sorotannya, salah satunya soal ketegasan KPI. Hotman Paris menilai surat KPI kurang jelas, sebab tidak ada kata-kata yang menyatakan Saiful Jamil tidak bisa lagi tampil di TV. Bertanya, apa implikasi surat ini? Saya sudah baca surat ini, tidak secara tegas, atau tidak ada kata-kata yang menyatakan Saiful Jamil tidak bisa lagi tampil di TV. Ya, tapi saya agak bertanya-tanya, Saiful Jamil ini kan sudah menjalani hukuman dengan taat, dan yang berwenang menjatuhkan hukuman terhadap itu sudah pengadilan, sudah selesai, sehingga menjadi pertanyaan, apa alasan seolah-olah dipertanyakan lagi kehadiran dari Saiful Jamil ini di publik, karena sepertinya, ini juga perlu dipastikan ya, sepertinya media-media TV jadi agak khawatir. Hotman Paris bahkan sampai meminta Komnas HAM untuk turun tangan menindaklanjuti terkait surat yang dikeluarkan KPI. Terkait unggahannya tersebut, Hotman Paris dibanjiri kritikan pedas dari netizen yang kecewa kepadanya. Hotman dinilai telah memberikan panggung untuk Saiful Jamil. Saiful Jamil ini boleh tampil di TV di acara-acara show atau tidak? Dan kalau tidak boleh, apa alasannya tidak boleh? Euforia hanya karena rame-rame masyarakat menyambut Saiful Jamil waktu keluar dari lembaga permasyarakatan, dan saya kira itu di luar jurisdiksi KPI kalau menyangkut ada orang keluar dari penjara disambut masyarakat. Jadi tolong Komnas HAM jangan menunggu harus ada pengaduan, tolong Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti, menanyakan ke KPI surat KPI tertanggal 6 September 2001 ini. Ini negara hukum, kita cinta Bapak Jokowi, kita suka sama Bapak Jokowi yang benar-benar menjaga hak asasi manusia. Komnas HAM anggota DPR dan juga Komisi 3 DPR, tanyakan ke KPI. Salam Hotman Paris, ini Saiful Jamil, masih ganteng, gantengan gua dikit. Ini Indah Sari, si cantik. Oke.